Hey y'all, what's up guys? It's your girl The Contents and we are back. Kita main lagi. Dan honestly, this video ada banyak banget yang request, alias kalian nanyain where is Inam dan Ijah? Where is Inam dan Ijah? Setahun gak muncul. Ada apa dengan mereka berdua? Gue jujur malas ngebahas ini. Tapi dengan sesuai judul video kita bakal bahas kenapa mereka gak muncul. Oke, di sini gue gak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita bakal menjelaskan dari dua perspektif. Iya. Kita berdua dan juga Inam dan Ijah. Iya, kenapa bisa ada drama apa sih antara kita dan Inam dan Ijah? Honestly, gue punya isu sama mereka berdua, spesial gue punya masalah besar sama Inam. Dan gue bakal tahu apa yang Inam lakuin sampai gue gak mau dia muncul. Kalian penasaran kan? Ya kenapa? So, jadi sebelum kita ke videonya, kalian harus follow Instagram kita dulu di Kono Twins. Help us reach 1 million guys. Ya, yeah, in the end, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalian harus subscribe, karena kalau kalian pengen Inam dan Ijah muncul, jadi kalian harus subscribe. Karena kalian pengen muncul. I think, mungkin ini bakal comeback ke mereka juga, tapi kita bakal jelasin alasannya kenapa mereka hilang. Jadi kalian gak blame kita berdua, mereka ngelakuin fucked up shit. Real fucked up shit. Apalagi Inam, gue dendam sama dia. Hai guys, sebelum kita videonya, kita mau kenalin kalian aplikasi yang ngebantu kita banget. Dan hopefully ini juga bisa ngebantu kalian. Nah, nama aplikasi ini adalah YouDictionary. Nah, YouDictionary ini ngebantu banget kita untuk nge-translate bahasa-bahasa. Contohnya kita yang sering kita gunain adalah bahasa Inggris ke Indonesia. Tapi pilihan bahasanya tuh ada banyak banget. Korean, Spanish, Italian, everything pokoknya, oke? Dan ini ngebantu banget kalian dan aku sendiri yang di sekolah yang belajar bahasa Inggris gitu kan. Itu juga masih belajar obviously. Gitu. Semua belajar, oke? Nah, yang pertama ini adalah fitur conversation. Jadi kalian bisa ngomong, abis itu nanti langsung ditranslate ke bahasa yang kalian mau gitu. Gampang banget, mudah banget, gak usah diketik ya. Gue contohin ya, gue tinggal pencet doang, gue tinggal ngomong doang, oke? Hello, sudah lama tidak bertemu dengan kamu. Hello, it's been a long time. Bagaimana kabarmu? How are you? Yeah, it's been a long time, I didn't see you. Ya, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. I'm really good. How about you? Aku benar-benar baik. Bagaimana dengan Anda? Like it's so easy. Selanjutnya adalah fitur kamera. Ini gampang banget. Kalian tinggal foto sesuatu misalnya kayak yang di apa sih? Sheet gitu kan? Di kertas gitu ya. Misalnya bahasa Inggris tulisannya gitu lah ya. Nah, kalian tinggal foto aja. Abis itu langsung nge-translate sendiri. How crazy is that? Gross anatomy. Anatomi gitu kan, ilmu faal, ilmu urai tubuh, ilmu tentang struktur tubuh. Like it's so easy, you just take a picture kalau lu nggak tahu, kalau lu mager. Iya, lu nggak usah ngetik-ngetik, oke? So guys, kalian kalau pengen download gampang banget, kalian tinggal klik link yang ada di bawah ini, oke? Okay? Ini tersedia di Google Play Store dan iOS. Jadi langsung aja download ya. Buruan ya, buruan. Langsung aja kita ke interviewnya, oke? Okay? Pertanyaan pertama, udah berapa lama Inam dan Ijah gak muncul? Dan apa yang kalian suka dan gak suka dari Inam dan Ijah? Setahu gue, Inam dan Ijah udah gak muncul setahun, setahunan lah ya. And go to great! I feel good! Tapi banyak yang nyari mereka, oke? Okay? Omar aku karena Inam dan Ijah, banyak kayak gitu. Jujur dari itu gue agak nyelkit gitu ya, kayak ternyata lebih banyak yang suka Inam dan Ijah dibandingkan kita yang berdua gitu. Yeah, that's shit hard. Honestly, alasan apa gue gak suka sama Inam sama Ijah? Yang suka dulu deh, positif dulu. Gue gak punya! Gue gak suka mereka! Apalagi Inam? Lu apa? Gue suka tuh dia pun alay, gitu ya. Atau kadang aneh, lucu, ya. Alay dan aneh itu lucu kadang. Ya, gue agree with that. Ya, mereka orangnya lucu dan cuma ya, kalian jijik. Iya, mereka bikin orang-orang ketawa, itu poinnya. Banyak yang suka karena orang-orang ketawa gara-gara mereka kayak gitu. Dan kita harus appreciate yang itunya. Dan gue banyak gak sukanya. Ini tuh alay, lebay, cringe, jijik. Pokoknya segala macam memalukan harga diri gue itu loh. Iya, gue juga Ijah jujur serem kayak setan. Banyak komen nakutin katanya si Ijah. Gue setuju. Gue gak tahu kalau ini kan alay, lebay, jijik. Pokoknya ya gitu lah, kalau Ijah tuh aneh, gue cuma bisa bilang Ijah tuh aneh banget. Like, misterius gak sih? Gue gak tahu apa yang dia alami di hidup dia, trauma apa. Yeah, tapi exactly, dia emang aneh banget. Gue like, juga, kayaknya dia punya problem gitu dengan hidup dia kayak sebelumnya jadi kayak gitu. Kita gak pernah tahu update apa yang gue yakin tekanan batin si Ijah gara-gara si Inam. Right,
Ya, pokoknya gue gak suka mereka. Alasan apa yang bikin kalian berdua ngumpetin Inam dan Ija? Here we go again, mereka masuk. Ayo kalian ya. Wow. Apa? Seperti itu. Ih, gimana kok bisa ngomongin kita berdua? Nggak denger apa? Hey, you know what I'm talking about? You know. Oke, mereka, seperti yang gue bilang, mereka do fucked up shit, apalagi Inam. Oke? Lalu menjelasin apa yang Inam lakuin, oke? Betapa busuknya dia, oke? Silahkan jelasin. Jadi kita udah lama single, dan kita pengen punya pacar, guys. Kalian pengen nih, kita pengen banget punya pacar. Mungkin ya, kan? Gue mikir tuh jangan-jangan alasan gue gak laku gara-gara Inam dan Ija. Iya, makanya gue berhenti bikin Inam dan Ija. Itu alasannya. Eh, bener-bener, kita dapat pacar setelah kita berhenti. Iya. Kita dapat pacar, ganteng banget, ulala bebe, oke? Dan makanya Inam dan Ija gak pernah muncul. Dan, hari kita yang pengen munculin mereka, cuma setelah apa yang Inam lakuin, gue gak bisa maafin dia. Gak bisa, gue juga gila, itu fucked up yang dia lakuin. Inam nge-text cowok kita berdua, terus ngejelek-jelekin kita berdua. Like... Oke, okay. Ini klipnya. Ini waktunya balas dendam Kristi dan Karin. Rasain lu rasa kesalahan kali le. Lihat aja lo. Makanya jangan cari-cari masalah dengan Inam yang bebe ini, yang cantik ini, jelita sekali. Rasain aja, tungguin aja ya. How crazy is that? Kalian bener gak sejelek-jelekin gue ya, nge-nyalah-nyalahin gue gara-gara ngechat lo. Yeay. Kalau emang jelek mah jelek aja, terima dong. Sosokan ngomong gak laku, lo tuh berdua gak laku karena lo berdua jelek, yaw. Heee, lihat atau lihat, lo yang jelek, lihat mulut lo, bibir lo jeding, alay, lebay, najis sih. Sosokan, lo yang ngechat cowok gue, anjir lo, diam mulut lo. Inam, lo diam dulu mulutnya, kita kan lagi jelasin dari perspektif kita dulu. Bukannya mereka diputusin. Ya tuh rasain aja makanya putusin. Sialan banget lu, lu mau tangan respon gue kayak gitu. Ngeselin banget sini, 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 sini. Dasar lu gila lu, lu diam dulu mau gak anjing. Gak ada yang diputusin ya, ya. Gak ada di antara kita berdua. Aja lo. Aku mau kalau udah jelek, jelek aja udah, saya terima sana emang jelek lo, jalan lihat dong, buluk ih. Ih, najis dia dong gue nih. Jadi kan juga gue ini montok, sendok, dan seleksi ular bebe, terliun-terliun. Kur, swir. Sia, lihat laku. Aku suka bingung, siapa yang bilang kamu cantik? Yeay, banyak kali yang bilang aku cantik, gue udah diem ngomong ah. Ija, suruh si Inam tuh diemin si Inam. Jangan diem aja, Ija. Ngomong. Aku harus berbicara apa, aku tidak pernah bisa membiarkan Inam untuk berhenti bicara. Astagfirullahaladzim saja ngelakuannya. Hah? Bau nafas. Ini siapa mulutku ya, ha? Wangi sekali, Ija. Astagfirullahaladzim. Lebay banget ya, lebay banget ya. Jijik banget aku, Nah, selanjutnya adalah you already know, Inam tuh crazy bitch, okay? Inam crazy bitch, okay? Yeah, she is, okay? Dan jadi basically sebelum si Inam ngechat cowok mantan kita berdua ini, dia ngelakuin sesuatu yang benar-benar fucked up ke Ija. Lebih fucked up lagi ke Ija. Dia ngelakuin sesuatu yang jahat ke Ija. Setelah kita berdua, dia ngelakuin hal jahat ke Ija juga. So basically apa yang Inam ngelakuin adalah mereka into fight. Inam, I don't know apa yang masuk Inam. Yeah. Dan gue cuma mau nunjukin klipnya doang. Sungguh. Kenapa? Thank you.
Ijah trauma gara-gara apa yang Inem lakuin. Inem udah nowhere mukulin Ijah, and then Ijah gak mau keluar dari kamar selama 5 hari. 5 hari. Hampir semingguan. Jujur gue kasihan. Gue gak, dan setelah itu Ijah didn't say none. Kita tanya dia kenapa, dia gak say none. Dia been through lot. Tertekan, dia tekan batin, tekan batin itu dia. That's why kita benci Inem. And kalau misalnya otomatis, kalau Inem muncul, Ijah juga, Ijah juga muncul. Dan Ijah mempermalukan kita juga karena dia weird. Gue jujur malu, gue malu gitu ya. Nah, lu liat jilbabnya di kebelakang, dan gue pengen lari jilbab dia dari dulu. Disuruh ke belakang, cuma dia gak mau. Gak tahu, katanya ciri khas juga tadi diajarin emak-emaknya begitu kan. Iya, dan jujur gue malu ya kalau gue ngepost mereka keseringan gitu. Gue gue disangka itu kita berdua gitu loh. Padahal bukan kita berdua sebenarnya. Kita cantik gitu kan. Yeah. Mereka enggak gitu. Oke, udah berapa lama kalian berdua enggak muncul? Dan apa yang kalian enggak suka dan suka dari kesayangan kalian? Sudah berapa lama aku tidak pernah menghitung hari. Aku jadi kayak ini ya, kenapa kita tuh udah sekitar setahun yang gak muncul gara-gara mereka berdua. Mereka tuh lebay banget dan alay. Mereka ngumpetin kita berdua ya. Setahun lamanya, lama sekali. Ah banget lah, siapa yang kesel coba. Aku diumpetin cuma karena mereka bilang emang gak laku. Ya kalau gak laku ya gak laku aja ya. Gak usah ngebalik-balikin ke kita berdua. Ya kalau kita pengen muncul menghibur kalian, mereka memberhentikan kita berdua. Gak suka, aku ini lihat cantik sekali untuk menghibur kalian dan gak dihentikan. Pertanyaannya apa yang kita suka dari Kristi dan kamu? Gue gak ada yang gue suka, aku benci mereka berdua karena kamu umpetin dia berdua. Azim apa? Tapi gagal mereka, kita jadi gak muncul. Mereka umpetin dia berdua semenjak mereka berpasang. Bau sekali nafasnya. Ya gitu, dan ya gue ngechat kan, gue gak terima gue diumpetin ya. Makanya gue ngechat supaya mereka malu, mereka tahu rasa kalau ada Inem yang Ijah selama ini. Itu perbuatan Inem. Nggak, dia Ijah, tolong dijelasin. Kamu tuh bisa ada mana sih di akhir kita berdua atau di mereka? Aku tidak membela siapa. Nanti gue salah makan. Sorry banget sih lo. Dia udah gitu gara-gara nah ini yang, ya gitu deh pokoknya gue gak suka. Makanya gue ngechat mereka, ya gue emang usil orangnya ya. Aku ini tuh berani dan aku ini pahlawan. Aku ingin muncul, kita berapa yang muncul. Tapi diumpetin. Aku juga tidak suka diumpetin nah, teman-teman. Iya. Tapi aku tidak pendendam. Aku memaafkan. Oh, aku sangat dendam ya. Tidak boleh dendam, teman-teman jangan dicontoh. Apakah benar yang dikatakan Kristi dan Carly kalau Inem ngebukin Ijah sampai Ijah trauma gak mau keluar dari kamarnya? That's not true, ya mereka ngada-ngada, demen sekali ngada-ngada. Tidak terima, diginiin, Ijah ngomong sesuatu kalau itu tidak benar. Aku tidak ingin bicarakannya. Iya kan, karena gak benar, ada mereka menuduh-duduh. Ini kan gak bisa sama baik hati, peduli dengan alam. Karena aku berasal dari kayangan turun ke bumi untuk menyelamatkan para pangeran dari wanita-wanita yang jelek. Karena aku ini mungil seksi. Apakah aku itu alam? Hah? Apakah aku itu alam? Oh iya ya, itu gak benar. Mereka ngada-ngada, itu alasan doang supaya kita berdua gak muncul. Apakah aku? Kesel banget ya, Aw. Iya. Bilang kalau kamu kesal sama berdua. Iya, aku kesal hanya karena diumpetin saja. Aku kesal sama kamu berdua ya, kalau gue terima. Mulai sekarang, Inem dan Ijah bakal sering muncul buat kalian. Teman-teman nyimbau nafasnya gak? Aku angin sudah aku bilang. Udah, ini tak kamu ngasal banget sih kamu sekarang ya. Iya, gue bangga. Harum. Harum Zengki. Zengki dan peti. Tahu apa itu? Jengkol dan petak. Kesukaanku. Ya itu dia alasan dan kebenarannya dari kita berdua ya. Aku harap kita dia diumpetin lagi. Iya aku juga, emang pasti gak akan lagi. Kali ini gue bakal menggertak kalau gue diumpetin. Udah setahun loh. Ya. Teman-teman menyukai kita semua. Lihatlah aku. Semua manis. Aku harap kalian mengerti. Kristi kali punya alasan. Aku tidak mengerti alasan mereka pokoknya. Tapi intinya
semoga kalian mengerti alasan kita karena alasan kita berdua yang paling make sense. Ya? Kembali masuk akal. Iya, mereka tidak, oke? Okay? Yap, itu dia. Gua gak terima siapa yang Inem omongin, tapi ya sudahlah. Entah siapa yang benar, entah siapa yang salah. Kalian komen di bawah siapa yang salah, oke? Karena ada dua perspektif, oke? Dan gue jujur gak terima apa yang mereka omongin. Sama gue juga. Gue gak terima banget yang ngejelek-jelekin kita berdua tadi, oke? Okay? Dia baru nge-expose kita berdua. I know, dia baru nge-expose kita berdua. Okay. I don't like this. Jujur, gue gak suka. Gue malu. Gue gak suka mereka comeback. Tapi gimana lagi? Mereka bakal take over our channel. Yeah, and ya udah. Yeah, hope you guys like it and enjoy it. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye!